Tapi ya, itu yang saya makan, yang saya bawa pulang kosong, no. Jadi sekarang mohon maaf Pak, kalau Bapak Harde bilang saya mau ke kantor, saya sudah bosan. Ini hari saya hitung uang saya keluar, 64.500. Jadi saya tidak mau Pak. Yang saya mau permintaan saya satu Pak, tolong helm biru dikeluarkan. Woi, mandi barang ya. Cok, anjir, mati tuh. Kalian mau apa kalian? Nuk, ambil motor Nuk. Kalian ini mesti dari pergeser. Ini bilang mana motor? Iya, pulang. Terkait dengan peristiwa bentrok yang terjadi. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi, dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa tersebut sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.